berkehendak dengan dia. Satu cerita lagi di mana seorang lelaki berbahasa Cina, nama dia Amin. Bila masuk Islam kita panggil dia Amin. Umur dia 70 tahun. Ini saya sebut nama dia. Dia masuk Islam pada Disember 2015, bulan 12 2015. Dia meninggal pada bulan Februari 2016. Maknanya berapa lama dia Islam? 2 bulan saja tuan-tuan. Umur dia ketika Islam 69 tahun, masuk tahun 2016 umur dia 70 tahun. Biasanya 2 bulan dalam proses pemelukkan agama ni banyak perkara yang dia orang ni tak tahu lagi lah. Jangan kata semayang, mengaji ni tak reti lah. Kalau semayang pun dia ikut-ikut dia. Kita rukuk, dia rukuk. Kita sujud, dia sujud. Dia sujud pun dia tengok kita sujud macam ni. Macam budak-budak anak 5 tahun, 6 tahun ni. Tapi ketika itu Muhammad Al-Amin ini, dia umur 70 tahun. Ketika dia meninggal pada malam, malam tu malam Jumaat, saya ingat lagi. Dan dia meninggal tu waktu maghrib. Dalam perjalanan dia ke masjid, dia naik motor. Dalam bakul motor dia ada ikhra satu. Saya nak beritahu tuan-tuan rahimakumullah satu hadis di mana Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi alma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah ikra'ul quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Usaha untuk orang mendalami agama, apatah lagi baca Al-Quran, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Allah kata, Nabi kata, bukan alif lam mim satu ayat, tapi alif itu satu ayat, lam satu ayat, mim satu ayat. Dia belajar ikhra' satu. Meninggal ketika itu nak pergi jalan naik motor. Tuan-tuan bayanglah 70 tahun buat motor AF5 tu, nak ke masjid, sonjok-sonjok, goyih je kan. Boom, langgar kat kereta. Meninggal dia di SKL. Kemudian SKL telefon kita, dia nak hantar mayat ini dalam peti mayat sekarang ni, nak hantar ke forensik Sumban STJ. So saya tunggu dengan kawan-kawan di STJ pukul 2 pagi. Sampai jenazah tuan-tuan rahimakumullah pukul 2 pagi. Biasanya mayat ni kalau dah keluar daripada peti mayat tu, koreh berdongking tuan-tuan. Kita ni na'uzubillah, kalau masuk peti mayat 5 minit je, jari ni boleh patah ni, macam air batu. Ya, pengalaman kita macam tu lah. Tapi subhanallah, Muhammad Al-Amin sampai pukul 2 pagi di STJ ni, kita uruskan jenazah, lembut mayat dia, bersih kekuning-kuningan. Saya boleh kata kepada tuan-tuan, tersenyum bibir dia. Mudah kita orang mandikan, kapankan, kita orang semayangkan sekejap kat surau forensik tu. Kemudian pukul 2.30 pagi, hospital kata kena buat keluar lah ustaz jenazah ni, sebab dah mandi kapan semua. Aduh, saya kata 2.30 pagi, Bilal mana pula aku nak kejutkan ni, Tok Imam mana pula aku nak kejutkan, nak ke bumi malam ni pukul 2.30 pagi, kan kena marah dengan imam. Kita kat Sekoba, okay, budak-budak ni kita bawa ke surau pusat dakwah lah. Kita stay situ dulu, besok pagi lepas main subuh kita ke bumi kan. Malam tu malam Jumaat. So saya fikir ketika di forensik masa tu, Allah, surau pusat dakwah, tuan-tuan pernah pernah pergi lakut surau pusat dakwah malam-malam, mana ada orang, dah lah golap. Saya kata tidur dengan mayat lagi lah aku malam ni. Saya jalan dulu van jenazah ikut belakang, sampai lebih kurang pukul 2.45 di surau pusat dakwah. Sampai pusat dakwah, saya tengok pusat dakwah torang benda orang. Surau pusat dakwah torang. Saya sampai surau, tengok dalam surau ramai orang sedang bertahajud, sedang baca Quran. Pelik tak tuan-tuan? Ini bukan cerita tipu. Rupa-rupanya malam itu malam terakhir hafazan dan tilawah Al-Quran peringkat negeri. Yang pada malam itu besok paginya akan diadakan peringkat akhir tilawah dan hafazan untuk 30 juzuk. Malam tu ada pelajar-pelajar daripada Ulul Albab MRSM, ada pelajar daripada Itqad, ada yang sedang mengulang bacaan. Bukan 5 juzuk, bukan 20 juzuk, 30 juzuk ramai. Dan ada yang sedang memperbaiki bacaan sebab tilawah besok pagi, dia duduk mengulang Quran juga.
saya bawa masuk jenazah Al-Amin, subhanallah. Letak tengah-tengah surau, saya duk fikir dengan kawan-kawan tadi, kita sekarang baca Yasin gele-gele lah. Kau baca dan tidur, dan tidur, kau baca dan tidur. Bila pula kita nak baca? Saya fikir duk gele-gele macam tu sampai pagilah. Tapi rupa-rupanya tuan, saya letak jenazah Muhammad Al-Amin ni di tengah-tengah surau tu, saya kata kepada adik-adik yang sedang duk mengulang Quran daripada Mahat Tahfiz itu, Mahat Tahfiz ini, dik, kau baca Quran dekat jenazah ni, dik, mengulang kat sini. Diorang duk ramai-ramai mengulang, tak payah bayar tu. Besok orang panggil Tahfiz bayar. Ditakdirkan oleh Allah, orang yang baru nak baca, bersih hati ni, 2 bulan baru sembah Allah, 69 tahun sebelum tu umurnya sembah Tok Pekong, baru 2 bulan sembah Allah, baru nak belajar abata, Allah muliakan dia tuan-tuan. Bersama dengan ketika itu malam, malam Jumaat, Allah kumpulkan di pusat dakwah orang yang terbaik hafalan dan terbaik bacaan tilawahnya. Ketika itu Muhammad Al-Amin ada di situ. Subhanallah. Jadi saya pun sedang hati, tak payahlah saya baca Yasin. Sampai pagi tuan-tuan perahimakumullah, pagi besok rupanya Muhammad Al-Amin ada seorang anak lelaki dia tak Islam lagi. Pukul 10 tu kita orang dah siap sembahyang, nak ke bumi kan, datanglah dia ni. Dia pun bisik-bisik, dia kata kepada kita, nak tengoklah ayah dia ni. Saya kata, masuklah. Masuk kepada surau ni, kita bukakanlah muka ayah dia ni. Kain kapan tu. Dia pun peluk ayah dia, cium ayah dia, dia pun cakap Cina. Masa tu Zafarah kat belakang, saya nak tanya Zafarah, tak ada. Dia cakap Cina dengan ayah dia, conceng. Lepas tu, saya tanya ada seorang kawan saya, Ustaz Syamsaini. Cina juga. Saya kata, Ustaz, apa dia korban tu? Tuan-tuan tahu apa yang dia korban kat ayah tu? Tak tahu lah kan? Kita minum dulu. Sadap air sini. Manis lah. Tuan-tuan, dia kata apa ke ayah dia? Dia kata, terima kasih ayah, besarkan saya. Ayahlah ibu, ayahlah ayah. Ayah telah memilih agama ini, saya hormati keputusan ayah. Dia masa tu datang tunang dia, Amoy, lawa Amoy tu. Sompet lah tengok tunang orang tu. Lepas tu dia pun keluarkan satu gambar, gambar arwah mak dia. Dia kata, boleh tak Ustaz selitkan gambar arwah mak dia ni dekat kubur dia, dekat kapan dia ni. Saya kata, pendek itu, boleh lah. Kita malah nak panjang-panjang cerita. Tuan-tuan, kemudian dia follow kita ke kubur dekat S-Concept tu. Ke bumi kan situ. Hari yang sama, seorang cikgu, saya tak ingat nama cikgu tu, pun meninggal. Ramai kawan-kawan dia, orang baik-baik, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu yang lama-lama ni datang ke kubur tu, ke bumi sebelah kubur dia. Ketika ke bumi kan ni, anak dia ni follow kita, tolong kebumikan juga. Kita sekali talqinkan dua orang ni, saya talqinkan, anak dia duduk sebelah. Subhanallah. Orang yang baik, matinya pun baik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kena doa ni tuan-tuan. Tetapkan hatiku ini dengan agamamu, tetapkan hati ini dengan iman.